mau yang terjadi itu adalah trayeknya kan pesawat itu baik berubah pesawat itu berubah pesawat itu nanti dua gabut aku kenapa MPL season ini sulit banget, seru sih. Kayak semua tim tidak prediksi. Tidak terprediksi kayak tiba-tiba. Kecuali Onyx bro. Semoga Onyx bakal selalu tetap stabil sampai abis final, amin. Mana Wan-Wan lagi ada kerjaan juga guys. Dia mau syuting, aku juga mau syuting ke GH. Viewers nanti ada viewers juga di GH. Cuma kan kalau misalnya Lydia kan stay-nya, bubunya sama aku, di rumah aku. Jadi aku bareng sama Lydia lagi salon dulu, baru habis itu ke GH. Lydia balik tanggal berapa? MPL tuh tanggal berapa ya hari Minggu? Nah dia baliknya setelah MPL terakhir ya. Week 8? Oh gak tau week berapa, pokoknya katanya week terakhir sebelum playoff. Kayaknya Senin ini deh, tanggal berapa tuh? Tanggal 3 ya atau 2? Bilu Bani Bewan Estes sini? Aku bisa Estes Emblem MM. Makasih guys gift-giftnya. Chelsea sekarang udah tinggalnya di apart sendiri guys. Berarti aku beda tempat tinggal ya, kecuali kalau misalnya weekend gitu, cuma satu minggu mungkin sama Selasa. Dia tuh cuma libur hari Selasa sama weekend. Itu mungkin aku bisa ketemu dia karena dia pulang. Cuma kalau misalnya weekday sekarang dia sibuk kuliah guys. Full time mahasiswi. Kalau aku kan cuma sisa tugas akhir doang. Kayas mana Kayas? Kayas di apartnya lah. Dia nggak ikut ke GH kayaknya. Aku ke GH bertiga. Aku Lydia, Vio, soalnya ada kerjaan. One trial in the end. Ya semoga lancar ya guys ya. Kalian sampai making it. Oke. Salam dari Pamalang. Salam Bali. Kalian support dia terus ya di manapun itu. Aku live di end juga kontrol apa room live ku jadinya ya semoga secepatnya bisa balik live lagi ya. Oke. Menolak dewasa apa aku? Menolak dewasa aku dewasa aja. Dewasa sama tua itu beda. Aku mau dibilang dewasa. Diwis tuh juga kalau Yuan jadi pro player lagi, apapun itu sih guys, apapun itu aku dukung. Mau dia main film, mau dia jadi pro player, mau dia fokus YouTube, mau dia di bidang entertainment, apapun itu. Asal jangan genit. Gitu aja sih. Gak potong pendek lagi, aku tuh pengen tahu guys potong pendek. Cuma kayaknya aku gak dari tahun kemarin ya. Dari tahun kemarin itu hampir kayak setahunan lebih, hampir mau 2 tahun nih. Berarti aku selalu pendek. Aku jadi kayak lumayan kangen dan berpanjangku gitu. Ini kok selalu pendek. Oh yang mau sih yang ini ya, ini dia. Itu kok rambutku pendek guys, ini kok panjang. Kalau Iwan main film kayak adegan ada kiss sama aktor ceweknya. Oh, kalian tahu ini gak sih film apa yang Livi sama Prince yang love in game ya, itu kan ada kayak bagian kissingnya gitu kan. Terus aku kirim gitu guys ke dia. Biasa aku kirim video TikTok. Kalian tau kan filmnya? Kalian tau gak? Aku kirim gitu ke Wan. Aku bilang, ih kalau kamu gitu aku gak mau. Aku bilang gitu kan. Terus habis itu dia langsung bilang, kayak langsung balas ke dia bilang, iya kalau misalnya kayak gitu aku langsung gak mau syuting, aku gak bakal mau kok, tenang aja aku langsung stop syuting gitu katanya. Emang benar kakak Iwan ikut Piala Presiden, kita lihat saja nanti ya guys ya, kalian nikmati saja, just enjoy the show. Ya Allah siapa yang gak jelas, tapi hebat ya berarti kalau misalnya
cewek, terus abis itu kayak pacarnya tuh yang pemain aktor, terus filmnya romance peluk sana sini, terus abis itu kayak membangun chemistry sana sini. Kayak aku sih nggak bisa guys kontak fisik sana sini, aku kayak walaupun aku tahu itu kerjaan sih profesional, cuma kayak kalau aku pribadi aku prefer nggak bisa. Kalian gimana? Maksudnya kayak kalian cowok, misalnya kalian cowok juga nih, terus cewek kalian kayak gitu pasti kayak takut, takut cinlok, iya gak sih? Lydia mana lagi? Lagi panas ya. Aku belum keramas guys, belum lumayan lapar ya.